Assalamualaikum, sahabat pencinta olahraga khususnya cabang bola voli. Kembali kita ke turnamen Desa Jati, turnamen antar desa. Mana di lapangan satu ini memperebutkan tiket ke babak delapan besar antara tim juara Karang Mendalam yang berlangsung beberapa minggu belakang, yaitu Karang Agung, Kecamatan Kota Agung, berhadapan dengan tim Desa Talang Akar, Kecamatan Merapi Selatan. Ya, Ucah keras sekali dapat diambil oleh libero, berhasil Nando menambah poin untuk Talang Akar. Jadi pemain muda nomor 5 dari Karang Agung berhasil set kedua di lapangan satu. Sepertinya set pertama tadi dimenangkan oleh Talang Akar. Sekarang set kedua, ya, tim Karang Agung, Kecamatan Kota Agung, kandidat tim desa favorit untuk banyak berbicara di turnamen Jati ini, kehilangan set pertama ini. Lapangan satu kosong untuk Talang Akar. Encak dapat diblok oleh Nando, jadi kembali Encak, kali ini berhati kembali Encak. Kali ini tidak dapat dijangkau oleh pemblok Talang Akar. Skor 1 sama. Doni Yadi masih berhasil diambil oleh ada apa? Artinya
pemblok Karangagung menyentuh net. Ya, sepertinya 3 untuk Talang Akar. Kembali Cak dapat diblok. Ya, poin untuk Talang Akar. Oh, sepertinya Bram bertindak selaku coach Karang Agung meminta time out. Rubber set 8-6 sementara Karang Agung memimpin. Skor sangat tipis. Doni jadi kiri. Renal berhasil menambah poin untuk Karang Agung. Ah, men. 9-6. Bola masuk dimanfaatkan oleh nomor 5. Sepertinya Karang Agung juara 3 turnamen Karang Dalam memanfaatkan peluang dengan baik di tengah. Permainan Talang Akar sepertinya masih mencari untuk memperbaiki diri. Memimpin Karang Agung. Ando, Doni, Mengeco, Cak Leketek berhasil diambil oleh Doni tadi. Jadi Leketek gagal. Skor bertambah 12. Terus Karang Agung meninggalkan Talang Akar. Masuk Renal, sayang keluar. 7. Keluar dari Talang Akar. Sepertinya tertinggal jauh di posisi set ketiga ini, set penentuan. Doni masih bisa nomor 5 berhasil memindahkan bola menunda kemenangan Karang Agung. Berhasil Renal, tidak dapat diblok Talang Akar. 14-7. Satu lagi Karang Agung memenangkan set penentuan ini. Ada apa? Oh, sepertinya Renal saat serve. Kesalahan siapa kita kurang tahu tadi, bro. Tapi 8 untuk Talang Akar. Encak keluar. 9. Berhasil menunda kemenangan Karang Agung. Sayang, set dari nomor 4 gagal mengakhiri partai Karang Agung dengan Talang Akar ini. Talang Karang Agung maju ke babak 8 besar.